kita mau pindah tempat tidur. Pindah tempat. Kemana? Kemana ya? Lihat nanti aja deh. Sebelum masuk ke hotel, kita harus cuci tangan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Stay safe, guys. Jadi kita lagi di mana ya? Di Hotel Pampi. Yeay. Jadi ini kamar kita. Yeay. Ngobrol-ngobrol ini udah nyampe ya. Udah ada nih kopernya. Dibawain. Jadi di sini kita dapat tempat minum. Ada 2 botol aqua, 2 tempat minum, bisa bikin teh sama kopi, pemanas air. Terus di sini di bawahnya ada brankas ya? Brankas ya? Tapi kayaknya kita lupa pakai cincin nikah deh. Kita enggak. Coba liatin tanganmu deh. Kamu pakai enggak? Enggak ya, ada. Ya, dasar lu. Ya. Lalu di sini ada kulkas. Oke, okay, benar. Terus di sini ada hanger ya. Wah, empuk ya kayaknya. Biasa aja itu ada nakasnya, ada telepon. Ada lampu. Terus di ujung sana juga ada. Terus di sini ada meja. Bisa ini buat kerjaan tugas. Bisa ngedit foto juga kali ya di situ, ngedit foto, ngedit video. Ini ada colokan, terus ini kita dapat 2 masker. Yeay. Terus ini ada TV. Terus ini ada jendela. Kayaknya mengecil tapi kayaknya bisa deh. Coba dibuka. Buka ya. Wow. Wow, bisa dong. Wah, lumayan nih pemandangan. Lumayan. Setelah itu ada apa lagi yang? Di sini ada tempat duduk, ada sofa. Itu ada tasku ya? Di bawahnya ada ini tasnya dia. Ini ada satu sendal. Ntar kita minta satu ya. Oke, karena kita ini nomor 2. Ini laundry. Ini buat taruh sepatu besar. Ini ada tempat sampah. Oh iya. Ini ada lemari besar. Lemari? Lemari kaca. Kaca besar. Terus di sini dapat ada 3 gantungan baju. Tapi yang paling penting ada sih. Oh iya, panas, biar enggak panas. Biar enggak kepanasan. Kita di sini mau lihat kamar mandi. Nah, ini dia kamar mandinya. Ini ada kaca segede gaban. Terus di sini ada tisu. Terus peralatan mandi. Peralatan mandi. Ini dapat satu doang. Iya nih, kayaknya minta lagi. Ini ada air minum. Terus ini ada wastafelnya. Ada tempat sampah, terus ada handuk yang masih diplastikin ya. Iya,
masih bersih. Di kloset. Terus di sini ada sabun dan shampoo. Ada ini shower. Terus ini masih dipastikan juga. Malamnya kita berencana buat jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Ternyata deket banget guys, tinggal jalan kaki. Jadi menu breakfast kita kemarin ada laksa, ada bubur ayam, ada nasi putih, ada nasi goreng, ada tumis sayuran, dan ada dori juga guys. Untuk minumannya di sini disediain ada air putih, teh, ada juga kopi loh. Dan ternyata ada serealnya juga guys, tapi harus request gitu. Nah, akhirnya kita check out juga guys, karena kita pindah cuma sehari. Semoga kita bisa kesini lagi ya. Overall puas banget di sini. Buat kalian yang mau staycation bisa coba-coba deh. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.